Toko Merdeka sedia rupa-rupa makanan Indonesia, Thailand, dan Filipina. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel Arvin Pajajaran. Oke, di kesempatan kali ini saya sedang berada di Toko Indonesia. Jadi ini lokasinya berada di, kalau misalkan kita masuk ke Kures, depannya ada Sulaiman Habib, lurus depan Sulaiman Habib, pas lampu merah pertama ada OTM. Nah, depan OTM persis brother. Jadi buat kalian yang mau belanja di Bakalah Indonesia atau yang nyari-nyari Bakalah Indonesia, silahkan datang ke sini brother. Bakalah mereka ini buka jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah, nanti buka lagi habis asar dan tutup jam 11 malam brother. Jadi seperti apa di dalamnya? Oke, sebelum kita meluncur ke TKP, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di bawah, jangan lupa di like, di komen juga brother, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video dari saya selanjutnya. Oke, seperti apa kita, oke brother, jadi di depannya seperti ini. Kalau kita melihat ke sebelah sana, itu adalah Abdullah Al-Otem, dan itu adalah lampu merah Habsah bin Umar, lampu merah pertama dari Kures. Nah, jadi seperti ini. Toko Merdeka sedia rupa-rupa makanan Indonesia, Thailand, dan Filipina, brother. Oke, seperti apa kita lihat saja di dalamnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini, brother. Di sini komplit untuk, nih, ada Koko Bima juga, brother. Balsam semua serba ada. Pokoknya produk Indonesia semua ada di sini, brother. Nah, lihat, brother, komplit di sini. Beras semua komplit. Nah, jadi brother, kemarin ada yang nanya Natur E ada nggak di Bakalah Indonesia katanya. Nah, setelah saya mencari-cari ke sana ke sini Bakalah, ternyata Natur E itu nggak ada. Nah, jadi seperti ini brother. Ini semua produk Indonesia. Ini ada ikan teri. Ini bumbu pecel. Ini ikan asin juga. Lihat. Ini ikan asin peda brother. Ini bumbu pecel, ikan teri, lihat, jadi seperti ini, tauge juga ada. Ini macam-macam makanan Indonesia ada di sini. Nih, brother, buat kalian penggemar pete nih. Jadi ini segini 20 real harganya, dan di sini ada bayam juga brother nih, bayam. Ada kacang panjang dan komplit pokoknya di sini. Nah, dari kerupuk semua. Nih. Macam-macam ikan ada di sini nih. Lihat brother, komplit di sini. Jadi seperti ini, bakso juga ada. Ini abu nop, bakso abu nop ini mantap. Nah brother, jadi seperti ini, macam-macam makanan Indonesia ada di sini. Nah, seperti agar-agar dan banyak pokoknya. Bumbu dapur.
Masako, Meji, semua pokoknya ada di sini, brother. Nih, Behun, brother. Soun. Ini buat mie ayam juga, ini ada. Dan pokoknya asli, ini komplit, brother. Nih, selera pedas, gulai ayam pedas. Biasanya di sini ada samyang. Nah, brother. Di sini samyang juga ada. Nih. Harganya 6 real. Jadi seperti inilah toko Indonesia atau Bakalah Indonesia di Riyadh, Saudi Arabia. Nah, oke, brother. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nyari-nyari Bakalah atau toko Indonesia di Riyadh, Saudi Arabia. Tepatnya ini di Rodah 3. Kalau dari Jalan Kures ada Sulaiman Habib, pokoknya depan Sulaiman Habib lurus lampu merah pertama di pojokannya. Jadi depan Sulaiman Habib itu ada Jalan Habsah bin Umar. Pas lampu merah pertama di pojokannya ada Abdullah Al-Otem. Nah, depan persis Abdullah Al-Otem. Nah, oke, brother. Jadi seperti ini toko Indonesia di Riyadh, Arab Saudi. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe channelnya, di like, di komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video dari saya selanjutnya. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.